Film diawali dengan memperlihatkan beberapa anggota pasukan khusus Amerika sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau milik pedagang senjata ilegal asal Rusia. From intel on Alexander Petrov, a Russian arms for a CIA asset that's been captured. Mereka ke sana untuk menyelamatkan seorang anggota CIA yang belum lama ditahan oleh para penjahat. Di antara mereka berempat, ada satu anggota yang bisa dibilang terpaksa untuk ikut dalam misi kali ini. Ia bernama Kine, dan dia seorang anggota G-Tech, yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan mengarahkan berbagai bantuan udara saat di medan tempur. Simpelnya, kalau drone ataupun jet tempur akan menembak sasaran harus melalui instruksinya dulu. Sebelum mereka terjun, salah satu anggota bernama Bishop mengatakan kalau misi kali ini akan berada di level yang berbeda. Di sini, Kin harus bisa memposisikan dirinya selama perjalanan. Yes, sir. Singkat cerita, mereka berhasil mendarat di pulau dengan selamat. Reaper 10, this is Playboy 06. Begitu tiba, Kin langsung melakukan kontak dengan dua pilot drone yang berada di markas. Jadi sepanjang jalan mereka akan dipantau melalui udara. Sedikit info, jarak menuju lokasi target sekitar 10 km dari titik pendaratan. Jadi Kin bersama teman-temannya harus berjalan beberapa jam untuk bisa sampai ke lokasi. Sepanjang jalan, Kin mulai berkenalan dengan anggota tim lainnya, di mana ia merasa sedikit minder karena teman-temannya adalah pasukan tingkat tinggi yang sudah sangat sering menyelesaikan berbagai misi khusus. Setelah berjalan beberapa lama, mereka berhasil tiba di pinggir markas musuh. Terlihat ada banyak penjaga bersenjatakan lengkap. Di lain sisi, misi ini fokus untuk menyelamatkan Sandra dan bukan untuk membunuh siapapun kecuali terpaksa. Di sini Sugar sebagai pimpinan tim mengarahkan mereka semua untuk mulai berpencar demi menganalisis pergerakan musuh dalam beberapa waktu ke depan. Tak lama kemudian, sang bandar senjata pemilik dari pulau itu pun muncul. Terlihat ia sedang bersantai bersama istri dan anaknya. Berselang beberapa menit kemudian, beberapa pasukan bersenjata juga datang ke lokasi. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah salah satu teroris paling dicari-cari pemerintah dunia bernama Hashimi. Nampaknya mereka sedang melakukan transaksi besar-besaran. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba kendali pulau langsung diambil oleh para teroris. Keluarga sang bandar senjata bahkan langsung dibunuh satu persatu. Fuck me. What the fuck, sugar? What are we doing? Mereka semua sangat terkejut, termasuk dua orang operator drone yang ikut menyaksikan pembantaian dari layar monitornya. Oh, fuck. Ketika anak si bandar senjata itu akan mereka bunuh, Sugar bersama teman-temannya memilih untuk melancarkan serangan. Dimulai dari Bishop menggunakan sebuah senapan, dan disusul serangan udara dari drone untuk menutupi asal suara tembakan mereka. Beruntung anak kecil tadi berhasil kabur, tapi sayangnya masalah belum selesai karena Kine berada di posisi yang kurang menguntungkan. Tepat di bawah bangunan ia bersembunyi, terdapat pintu menuju gua yang menjadi markas dari para teroris. Begitu ketahuan, tak ada jalan lain selain memberikan perlawanan. Ketika posisi mereka terbongkar, aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Kitty,
Lee, I need you to lay down some cover fire for Abe. Secara skill mereka semua berada di atas rata-rata. Beberapa musuh yang muncul mampu mereka habisi satu persatu. Tapi sayangnya seiring waktu jumlah musuh semakin bertambah. Salah satu dari mereka sempat terkena beberapa tembakan hingga akhirnya nyawanya tak bisa lagi diselamatkan. Di sini Sugar meminta Kine untuk segera meminta bantuan serangan udara karena saat ini posisi mereka sudah sangat terdesak dan akhirnya rudal pun diluncurkan. Namun sesaat sebelum musuh terkena serangan, mereka berhasil menembakkan sebuah RPG ke arah Bishop dan akhirnya Kine tak mampu untuk menyelamatkan teman-temannya karena ia juga tak berhenti ditembaki musuh yang terus saja berdatangan. Saat proses kabur, ia bahkan sempat terpleset dari tepi tebing. Hingga akhirnya ketika ia berhasil menjauh dari posisi musuh, dirinya langsung berusaha berkomunikasi ke dua operator drone yang berada di pusat. Salah satu operator drone tersebut bernama Kapten Russell dan asistennya bernama Chika. Terlihat Russell cukup panik setelah mengetahui kondisi Kine yang baru saja habis digempur berbagai serangan. Dengan sigap, ia langsung mengatur rencana evakuasi. Ia juga sempat menasehati Kine yang terlihat masih tak percaya kalau dirinya kini tersisa seorang diri. Tidak lama jalan, Kine harus kembali berpapasan dengan beberapa musuhnya. Kapten Russell melalui radio memberikan informasi terkait pergerakan musuh yang hanya berjarak beberapa meter dari posisi. Untung saja mereka hanyalah beberapa anggota teroris yang sedang bertugas melakukan ekspedisi barang. Namun di tengah persembunyian, salah satu anjing penjaga berhasil mengetahui posisi Kine. Dan akhirnya untung saja teroris tadi tidak curiga dengan perilaku anjingnya. Sepanjang jalan menuju lokasi penjemputan, Russell dan Kine mulai saling berkenalan. Kebetulan mereka berdua berasal dari satu kota yang sama. Di sana Russell bercerita bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk biaya lahiran anaknya. They're basically fucking neighbors. OH. Singkat cerita, saat tiba di lokasi penjemputan, hari sudah gelap gulita. Walaupun demikian, komunikasi antara Kine dan pilot heli yang akan menjemputnya sudah terhubung. Di lain sisi, Russell menggunakan pandangan drone untuk memastikan area pendaratan mereka bersih dari keberadaan musuh. Namun saat Kine akan dievakuasi, tiba-tiba beruntung tembakan tadi berhasil ditepis oleh pakaian anti pelurunya. Entah bagaimana, namun posisi Kine sudah terbongkar. Di sana helikopter yang akan melakukan evakuasi menjadi target empuk bagi para musuh. Dan karena tak sanggup menerima berbagai serangan, pilot helikopter memilih untuk menunda proses evakuasi. Masalahnya kini Kine hanya seorang diri. Russell mencoba memberikan bantuan serangan udara, namun rudal pada drone hanya tersisa untuk sekali serangan. Serangan tadi walaupun menghabisi banyak musuh dalam sekali tembakan, tapi belum berhasil menyapu bersih mereka semua. Maka dari itu, Russell segera meminta bantuan jet tempur. Shit.
beberapa kali jet tempur melancarkan serangan udara, mulai dari rudal sampai dengan senapan mesin. Semua serangan itu atas permintaan Kine dan bisa dibilang sangat berbahaya karena posisinya yang sangat dekat dengan titik serangan. Tapi jika tidak mengambil resiko seperti itu, mungkin dirinya kini telah mati di tangan musuh. Begitu situasi telah aman, Kine kembali diarahkan ke lokasi penjemputan yang baru. Walaupun jaraknya tak terlalu jauh, namun posisinya berada jauh di atas bukit. Setelah beristirahat sejenak, hari mulai terang dan Kine melanjutkan perjalanan. Sayangnya di tengah jalan, tiba-tiba ia tak sengaja jatuh dari sebuah lereng. Senjata utamanya tadi sempat terjatuh dan situasi semakin buruk ketika Chick memberitahu kalau dari pantauan udara terlihat 3 orang musuh sedang mendekati posisinya. Kini satu-satunya senjata yang Kine miliki adalah sebuah pistol. Demi bisa kabur dari kejaran musuh, Kine memilih untuk loncat dari sebuah tebing. Ia bahkan mencoba bersembunyi di balik sebuah air terjun. Dan begitu musuh sudah pergi, barulah ia naik ke permukaan. Tapi sayangnya strateginya itu terlalu mudah ditebak oleh musuh. Alhasil, ia pun tertangkap dan langsung disekap di salah satu rumah milik para teroris. Namun tidak lama ditahan, tiba-tiba seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Dengan sangat cepat, ia berhasil mengalahkan para penjaga. Dan orang itu tak lain adalah Sugar, sang pimpinan operasi ini. Ternyata ia dan Bishop berhasil selamat dari tembakan RPG kemarin. Namun tak ada waktu untuk berbincang karena Sugar mengatakan mereka harus bergegas untuk menyelamatkan Bishop yang saat ini ditahan dalam penjara bawah tanah. Bishop's in trouble. We gotta go back and get him. Di lain sisi, sejak Kine ditangkap oleh para teroris, Russell tak berhenti mencari keberadaannya. Ia sangat khawatir bahkan sampai tak beristirahat sama sekali walaupun waktu kerjanya telah habis. Hingga akhirnya ketika sudah hampir putus asa, Kine kembali berhasil melakukan komunikasi dengan markas pusat. Bermodalkan sebuah botol bekas, Kine berhasil memperbaiki antena radionya. Begitu terhubung, Russell segera mengatur operasi evakuasi bagi mereka berdua. Namun Kine menjelaskan kalau mereka masih harus menyelamatkan Bishop. Tujuan ia menelepon karena ingin meminta bantuan serangan udara, di mana rencananya setelah mereka berhasil menyelamatkan Bishop, 2 bom dengan daya ledak ringan akan dijatuhkan untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan 15 menit setelahnya, mereka akan menjatuhkan bom utama untuk menghancurkan gua yang menjadi markas utama bagi para teroris. Fuck. He's dead. We good? Setelah berhasil memberikan waktu dan koordinat pengoboman, alat komunikasi yang kini digunakan kehabisan daya. Jelas hal itu mengakibatkan komunikasi mereka terputus. Di lain sisi, Russell diperintahkan atasannya untuk beristirahat karena dia telah menjadi operator drone selama 10 jam nonstop. Tingkat fokusnya telah menurun seiring waktu, jelas ia harus segera digantikan. Namun Russell sempat menolak, bahkan sampai berani melawan atasannya demi memastikan Kine baik-baik saja. Singkat cerita, operasi pun dimulai, di mana mereka berdua mulai masuk ke markas musuh dan menumbangkan penjaganya satu persatu tanpa menggunakan senjata. Karena jika suara tembakan terdengar, maka seluruh musuh akan mengepung mereka berdua. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah. Sugar maupun Kine sempat bertarung mati-matian demi bisa mengalahkan 2 musuh yang berada di dalam rumah. Namun karena terdesak, Kine terpaksa melepaskan tembakan. Dari sana situasi semakin rumit, di mana musuh terus bermunculan dari arah yang tak mereka duga. Sugar sempat terkena tembakan, sedangkan Kine berusaha melindungi seniornya, tapi dirinya juga harus bertahan dari serangan dadakan. Hampir saja dirinya mati saat adu jotos dengan musuhnya. Untung saja Sugar walaupun terluka masih mampu melindunginya dari belakang. Namun tiba-tiba
ketika musuh melemparkan sebuah granat yang posisinya tak mungkin bisa dihindari. Setelah pakaian mereka dilucuti, Sugar dan Kini langsung dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Bishop juga ditahan di tempat yang sama, ketiganya kembali berkumpul dalam kondisi yang memprihatinkan. Terutama Sugar yang akibat luka pertempuran tadi, dirinya sudah dalam kondisi sekarat. Di sini Kine panik bukan main ketika mereka ditahan di sana. Namun bukan karena takut akan disiksa, melainkan karena pesawat pengebom tak lama lagi akan melakukan serangan. Dan jika itu terjadi, maka gua tempat mereka ditahan akan hancur lebur. Ia mencoba memperingati para penjaga untuk segera memindahkan mereka ke tempat lain. Tapi bukannya mendengar peringatan Kine, para teroris malah mulai mengeksekusi mereka satu persatu dari mulai Sugar. Selanjutnya giliran Kine yang akan dieksekusi. Tapi sebelum itu, para teroris melakukan interogasi terlebih dahulu, di mana mereka menyadari kalau sebuah pesawat tempur tak berhenti melintas di atas pulau dan curiga kalau masih ada tim lain yang tersisa. Sang pimpinan teroris si Hashimi kemudian tak berhenti menyiksa Kine demi mendapatkan informasi yang ia inginkan. Hingga akhirnya ketika Hashimi merasa dibohongi, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kine dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak air. Namun di waktu yang sama, serangan pertama pun dimulai. Dan begitu bom dijatuhkan, seluruh gua dipenuhi dengan api akibat ledakan. Untung saja Kine berada dalam air dan membuatnya berhasil selamat. Jarak dari satu serangan ke serangan lainnya adalah 15 menit. Kine harus bisa segera keluar dari dalam gua jika ingin selamat. Beruntung akibat ledakan tadi, kebanyakan para penjaga mengalami luka parah dan tak mampu lagi memberikan perlawanan. Saat mencari jalan keluar, Kine tak sengaja bertemu dengan seorang tahanan yang menjadi objek utama dari misi mereka kemarin. Sebelum keluar dari sana, Kine juga tak mungkin meninggalkan Bishop. Ia pun mencoba kembali ke ruangan tempat tadi ia ditahan. Namun di sana terdapat Hashimi yang berhasil selamat dari serangan tadi. Kine kemudian bersiap membunuh musuhnya menggunakan sebuah golok. Namun Hashimi juga sudah bersiap dengan pistolnya. Dan akhirnya, Kine membantai Hashimi tanpa ampun. Dari sana ia kemudian membebaskan Bishop dan tersisa 5 menit sebelum bom selanjutnya dijatuhkan. Dengan waktu sempit, mereka tak akan berhasil keluar dari dalam gua. Dengan menggunakan ponsel satelit yang ia curi dari Hashimi, Kine berusaha menghubungi markas tempat Russell bertugas. Situasi sangat menegangkan karena ponsel miliknya tak mampu menangkap sinyal karena berada dalam gua. Dan sekalinya berhasil terhubung ke markas, prajurit yang mengangkat telepon malah tak fokus karena pas mengangkat telepon, ia lagi asyik-asyiknya nobar pertandingan basket. Alhasil, Kine malah cuma diberikan nomor telepon Russell. Sedangkan Russell saat ini sedang singgah di sebuah supermarket karena jam kerjanya sudah habis. Ia pikir dirinya bisa fokus mengurus istrinya yang sedang persiapan lahiran. Ketika Kine berhasil menghubungi nomor pribadinya, panggilan itu ia tolak karena berasal dari nomor asing. Hingga akhirnya ketika sedang antri di kasir, Russell kembali menerima sebuah voicemail dari Kine. Dan saat itu tersisa 2 menit sebelum bom dijatuhkan. Russell yang panik bukan main langsung ngabut. Saat di tengah jalan, ia mencoba minta bantuan ke teman-temannya yang berada di markas pusat. Tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Di sisi lain, Kine bersama teman-temannya berhasil menemukan jalan keluar dari gua. Namun di hadapan mereka, pesawat tempur sudah akan menjatuhkan bomnya. Dan tiba-tiba, temannya yang mengendalikan drone tadi sempat heran dengan sikap Russell yang merebut paksa radio miliknya. Sampai ia sadar kalau mereka hampir saja membunuh pasukan yang sedang berjuang di lapangan. Sadar kalau Russell saat ini sedang memantaunya dari monitor, Kine sempat melambaikan tangannya ke langit sebagai rasa terima kasih. Damn, Reaper.
Akibat insiden ini, Russell yang terkenal sebagai orang sabar memutuskan untuk memberikan pelajaran ke orang-orang yang berjaga di markas termasuk atasannya sendiri. Bagaimana tak emosi beberapa prajurit sedang mengorbankan nyawanya demi negara, sedangkan mereka semua malah asik nonton TV. I just called that phone. Men and women who serve this country. Kine dan temannya berhasil dievakuasi dari pulau terkutuk itu. Walaupun tak dipungkiri, kedua teman mereka harus tewas dalam misi kali ini. Bishop yang tadinya meremehkan kemampuan Kine, kini hanya bisa memandangnya dengan bangga. Di lain sisi, kesuksesan misi ini juga tak luput dari kinerja Russell yang luar biasa. Dan sikapnya itulah yang membuat Chika selalu menganggapnya sebagai mentor yang luar biasa. Malam itu sebelum pulang ke rumah, ia meminta kesediaan Russell untuk jadi sosok pendamping wanita di acara pernikahannya minggu depan. Thank you. Be so proud of you. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film The Land Bed tahun 2024. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dostin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.